Masih lagi bersama kami di Wanita hari ini. Dari luar studio ke dalam studio, dan abang saya ni sedang menjamu selera sikit pun tak ajak, tak offer. Ini sebenarnya kebetulan, tidak disengajakan kerana penjelasan daripada tetamu-tetamu kita ni membuatkan saya dah sangat teruja untuk mengetahui apakah bingka dodol ni. Adakah ianya dodol? Betul. Adakah ianya bingka? Atau apakah keunikannya? Kita bersama dengan Muhammad Yusran dan juga Saharudin. Lebih bersama dengan pengenalan Sahar. Terima kasih bersama kita pada hari ini. Sama-sama. Okey, untuk hari ini, bingka dodol. Mungkin boleh jelaskan sedikit kepada penonton. Ini bingka ke? Ini dodol ke? Ataupun ini gabungannya ke? Atau macam mana? Ini adalah gabungan dodol dan bingka. Sebab sekarang ni kalau macam misalnya kita nak cari untuk buat dodol tu, dodol kan dia punya proses agak lama kan? Betul. So kita nak buat benda tu jadi cepat, and then kita cuba olahkan benda tu, jadikan kuih bingka atau kuih bakar dodol. Okey, saya nak menarik perhatian semua. Kenapa saya kata saya teruja? Kerana bila saya bertanya kepada mereka berdua ni, mereka katakan sebenarnya, saya tanya, adakah ini dodol? Tak. Ianya adalah bingka atau kuih bakar ni, tetapi teksturnya macam dodol. Yes, jadi betul. Itu keunikannya. Macam mana kita nak jadikan ataupun dapatkan teksturnya seperti dodol tu yang sebenarnya kalau saya kunyah tadi memang sedap. Jadi silakan macam kongsikan dengan kita bagaimana. Okey, silakan bahan-bahan yang diperlukan. Bahan-bahan yang diperlukan. Iaitu serbuk koko. Serbuk koko. Tepung gandum. Tepung gandum. Okey, yang menyebabkan dia light texture macam dodol tu sebab kita gunakan tepung pulut. Yes, okay, soalnya kuih baik. Bakar dia sekadar tepung gandum saja. Okay. Yang ini kita gunakan tepung pulut dengan gula merah. Okey. Okey. Tadi masuk tu adalah gula pasir. Okay. And then kita letak sedikit garam. Okay. Ini ratio untuk berapa biji? Ini untuk ratio 2 biji. 2 biji. Yes. Okey, baik. Santan, ini kita pakai santan ori. Okey. Sahar, kita nak tanya juga pada Sahar juga kan. Sebenarnya pada peringkat awal asalnya, bagaimana terbitnya inspirasi ataupun idea nak buat bingka dodol? Kenapa? Apa punca dia? Selain daripada dodol ni lama sangatlah nak buat kan. Macam dia dah gelak tu, mesti ada cerita tu. Okey, ini sebenarnya benda ni terhasil sebab kita daripada membuat kuih-kuih tradisional Melayu. And then kita nak cuba pelbagaikan. Baik. Soalnya akan customer akan dapat bingka pandan ataupun kuih bakar pandan dan kuih bakar labu. Okay. So kita nak olah supaya orang lebih kenal selain daripada kuih bakar pandan, kuih bakar labu, kuih bakar boleh buat apa lagi? Okay. Jadilah kuih bakar dodol. Bermakna ada try and error di situ. Yes, berapa betul. Lama tu nak dapatkan tekstur yang betul untuk dipasarkan? Dia punya formula dia. Formula dia memang agak lamalah. Sebab kita nak tahu ratio bahan tepung pulut dan tepung gandum tu bila bergabung macam mana dapat tekstur macam dodol. Dan ketika buat ni ada ke pantang larang ataupun tips cara nak memukul acuan tu ke apa ke perlu betul ke sebagainya macam mana Zah? Ke memang asal lamba je lah? Dia kalau ikut cara senang je lah sebab kita memang campur je semua bahan. Kita tinggal tadi minyak. Campur, tak yang ni tak masuk. So campur je semua bahan. Lepas tu dah gaul agak sebati, kita blend kejap lagi. Oh, kena blend. Jadi ini kita nak mana blender ni? Saya dengan blender ni senang sikit. Blender ni tak boleh lama tau. Okey. Kalau susah-susah sangat, kita ada pembantu. Syirah ni boleh bantu. Saya ni boleh memasak. Syirah tengok, pastikan blender tu semua okey. Mungkin boleh ceritakan jugalah permintaan setakat ni macam mana? Betul. Untuk bingka dodol ni. Bila kita ketengahkan kuih bakar dodol, pada customer yang biasa makan kuih bakar pandan, dia akan beralih kepada kuih bakar dodol sebab tekstur dia yang agak lain sikit. Oh betul. Saya tadi makan kerana sebut koko tu dan juga gula tu. Sebab saya kata ini macam coklat pun ya, tetapi dia punya tekstur tu kalau macam kuih bakar dia ada tekstur dia sendiri tapi yang ini sedikit berbeza. Okey. Ini juga yang menarik perhatian saya ni sambil-sambil Syirah menunjukkan bakatnya untuk blender tu. Tekan je Syirah. Cukup. Okey, berapa lama kita nak? Dia sekejap je. Sekadar untuk mensebatikan dia. Bila kita blender dia terlalu lama, nanti dia akan jadi kembang. Jadi teksturnya sedikit berair, cair. Okey, boleh tunjukkan dekat penonton ya, Syirah. Okey, dan kemudian kita tuangkan ke macam mana? Kita tapis dulu. Okey. Okay, boleh saya tuang? Okey, sambil-sambil tu juga kita nak tanya juga. Okey, kalau kita lihat variasi kuih muih ni, kuih tradisional ni, yang menarik perhatian saya, anda berdua ni taklah otai sangat, tapi minat untuk belajar dan mengetahui ataupun berskill untuk buat kuih tradisional ni. Jadi memang minat ke macam mana ni? Memang minat. Okey, sebabnya kita belajar daripada mana? Okey, belajar tu memang kita pergi banyak kelas.
untuk belajar kuih-kuih Melayu ni. Okay. Sebabnya macam kita kita suka untuk kuih Melayu tu sebab kita terinspirasi macam macam mana supaya anak muda senang untuk buat kuih Melayu. Sebabnya selalu kan bila kita pening dengan mak-mak kita atau nenek kita, dia akan cakap ni pantang larang dia. Ni pantang larang dia. Ni tak boleh, tu tak boleh. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok tu dah api dah nyala dah. Ya, betul. Kita letak loyang tu, kita letak minyak sikit. Okey, dan Syira akan menuangkan acuan tadi ke dalam loyang tu. So kita tengok apa tu? Kita letak bijan. Bijan. Okey. Bijan. Okey, baik. Okey, baik. Kita berehat seketika dan kembali lagi selepas ini untuk melihat mungkin hasilnya ataupun proses seterusnya. Jangan ke mana-mana. Berhenti berehat seketika.